baik. Kita buka kardusnya. Oke, ini dia. Ini kabel charger. Dan di sini ini drone-nya, ini kanopinya sudah dilepas, dipasang dengan kanopi yang ada kameranya. Ini seperti ini. Nah, ini kameranya. Oke, baterainya ini nanti bisa di charger. Ini. Pasangkan ke sini. Pasang saja. Nah, udah nyala nih. Ya, teman-teman. Ini sudah nyala. Simpan. Buka. Kita pasangkan. Nah. Oke. Sudah. Ini tombol on ke atas, baru gitu. Kemudian kita kalibrasi. Kalibrasinya ke sini, teman. Nah, udah, ini udah kalibrasi. Untuk nanti untuk take off. Barusan ini kaki sini itu ke pojok sana. Nah, ini sudah siap terbang. Clear. Wah, keren abis, keren abis. Ini untuk mematikannya ini. Nah. Is, mantap. Mantap. Ini harga kisaran 300 ribuan sudah dapat drone sebagus ini ya, teman-teman. Ih, mantap. Nanti kita coba konekkan ke handphone ya. Nah, ini adalah penjepit untuk handphone, dipasang di ujung remote, lalu pasangkan penjepitnya. Nah, sampai menjepit handphone seperti ini. Apabila sudah selesai, kita coba. Nah, ini wifi. Ini wifi uap. Lalu nanti start. Sudah terlihat tuh. Bagus kameranya, bagus, keren. Wih, gokil, 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 mantap. Selamat pagi teman-teman Martin May, ini mencoba drone kecil ya, namanya Clear Catcher 02. Nah, terbang kita coba maksimalkan ketinggian 50 meter. Nah, ternyata bisa lebih teman-teman. Ini kita anginnya besar teman-teman, karena ukuran mungil jadi tertiup angin. Nah, entah ini kemana nih, tapi masih bisa dikendalikan. Oke, nah udah mulai ketiup angin nih teman-teman, semakin menjauh. Ini drone-nya tahan banting teman-teman, walaupun jatuh juga kuat, sangat kuat teman-teman, tidak akan berdampak rusak ya teman-teman, masih tahan ya. Kameranya sudah bagus, ini terlihat gunung Tampomas barusan. Nah, ini menjauh teman-teman. Nah, nyasar nih, kemungkinan ini jatuh teman-teman, tapi nggak apa-apa karena kuat. Drone-nya kecil ya, ini drone-nya saya pilih yang warna merah. Aduh teman-teman, ini saya nerbangin di Cibitung Kaler, nah itu masjid pada suka
ada kuburan. Nah, ini nih. Ini tanaman atau pohon alpukat. Wah, di sini udah mulai tertiup angin. Anginnya cukup besar. Wah, ternyata jatuh, teman-teman. Pencarian drone-nya tadi dari titik terakhir yaitu pohon alpukat dan ternyata ketemu. Ternyata jatuh di sini, teman-teman.